Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, adik-adik sekalian, terutama kawan-kawan yang saya hormati, saya begitu masuk saya lihat begitu banyak kawan-kawan saya di sini. Jadi saya merasa bahagia sekali pada malam hari ini. Saya juga agak dicacat karena saya tidak sebenarnya ada kegangan cukuran ya, karena saya satu bulan ini sangat seperti apa, seperti orang yang ya dikejar-kejar oleh waktu, karena baru saja saya ambil alih jabatan Pak Kostrad. Sudah itu dong mas. Kali ini namanya tendensius. Mereka ambil alih. Mungkin sedang di bawah sadar ada sesuatu. Tapi di antara dia ambil alih. 20 hari, kurang lebih 1 bulan lalu. Dan alhamdulillah besok akan selesai saya datang seluruh batalion yang ada di Kostrad. Dan di Indonesia sebetulnya membawa saya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusantara, dan sampai ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan, dan sempat juga melihat semua pasukan saya. Kebetulan juga sempat juga mampir di beberapa pesantren di Jawa Timur, sehingga juga ketemu dengan beberapa kiai-kiai, tokoh-tokoh NU. Kalau di sini agak mayoritas Muhammadiyah. Di kota, mereka yang di desa-desa. Saya tidak banyak akan bicara, tapi saya berterima kasih sekali atas penghormatan yang diberikan kepada diri saya, dan saya juga kepada Pak Mukti, saya kira juga kepada Edi Budianto dan Pak Aditya Warman. Perhatian yang begitu besar, rasa solidaritas, rasa ikut bersyukur. Tapi saya juga ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, kita mohon bersyukur atas segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Besar, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya ingin secara jujur menyampaikan, memang waktu saya masih agak muda gitu, beberapa tahun lalu, menggebu-gebu sebagai seorang prajurit, saya kira wajar setiap manusia dalam satu karier. Saya sangat menggebu-gebu, saya sangat idealis waktu itu, ingin menjadi seorang perwira, pemimpin militer yang baik untuk bangsa dan negara. Jadi memang menggebu-gebu berbuat dan memang mempunyai sasaran, ingin menjadi panglima, ingin menjadi panglima tentara, ingin menjadi jenderal. Saya kira cita-cita saya dari sejak muda. Saya kira para kapten, para mayor, para letnan punya cita-cita yang seperti itu. Tetapi semakin tinggi saya naik, semakin saya mengalami perjalanan hidup sebagai perwira dan pemimpin tentara, semakin saya merasakan bahwa pemimpin itu berat. Setiap saya menjabat komandan, terutama mulai komandan batalion, kita di tentara ada suatu tradisi, kita menerima bendera. Menerima bendera umum itu, kalau batalion namanya Tunggul, kalau brigade namanya Duaja, kalau utama, komando utama seperti Kodam atau Kopassus atau Kostrad itu namanya Pataka. Kemudian, dan itu memang secara fisik berat. Tetapi ada sesuatu lain yang berat. Begitu kita terima bendera, itu tandanya dalam tradisi militer, itu tandanya pada saat itu, detik itu Anda sudah memikul seluruh tanggung jawab di kesatuan itu. Dan
di satu pihak kita bangga terhadap kepercayaan yang diberikan atas wewenang dan kekuasaan yang kita pikul diberikan, kita bilang juga kita merasakan benar, merasakan jawab. Dan semakin naik semakin berat saya rasakan. Dan kita punya suatu falsafah di militer antara suatu adagium, suatu hukum tidak tertulis yang bunyinya adalah seorang komandan bertanggung jawab atas segala yang dibuat oleh anak buahnya dan atas segala yang tidak dibuat oleh anak buahnya. A commander is responsible for everything that his men does or fails to do. Jadi semua yang dibuat atau tidak dibuat oleh anak buahnya itu tanggung jawab komandan. Demikian beratnya tuntutan, sehingga banyak privilege yang diberikan seorang komandan, diberi hak pakai tongkat, ada ajudan, pintu dibuka, segala. Tetapi itu tanggung jawab, sehingga semakin tinggi sama masa semakin berat. Jadi pada saat kita mengharapkan dan kita diberikan oleh Maha Kuasa, ternyata diberikannya itu sebetulnya juga sesuatu yang kita rasakan, sesuatu beban. Sehingga waktu saya naik dari bintang 1, saya mau masuk ke ruangan kerja saya, hati saya sebetulnya saya masuk ruangan komandan jenderal. Saya duduk di meja itu, saya merasakan ya Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Apakah saya mampu memimpin pasukan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya? Jadi ada kekuatan. Dan satu bulan setelah saya menjabat, langsung terjadi suatu peristiwa yang sangat berat sebetulnya, yaitu penyanderaan di Irian. Satu bulan setelah saya menjabat, saya berangkat ke Irian, dan di situ saya juga merasa kok demikian berat ujian yang diberikan kepada saya, karena secara teknis keadaan sangat sulit. Alat-alat Indonesia kurang, helikopter kita kurang, kita tidak punya alat-alat untuk bisa menembus penginderaan di bawah pohon-pohon yang 40 meter tingginya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian persoalannya berjalan sekian bulan, begitu banyak warga negara asing terlibat, seluruh mata dunia kepada kita, terutama mata dunia militer, ya. Di situ dipertaruhkan kehormatan pasukan khusus, kehormatan TNI dan kehormatan waktu itu bangsa Indonesia. Dan saya merasakan saya yang khusus bertanggung jawab penuh dan terjadi korban banyak, rekan-rekan saya, anak buah saya juga korban di situ. Di situ kita rasakan berat sebagai pemimpin. Tapi alhamdulillah Tuhan memberi suatu jalan keluar dan suatu kemudian, terutama di mana yang bertanggung jawab adalah saya. Tapi di balik kesulitan yang saya rasakan waktu itu, di mana saya sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa apabila dalam 3 hari ini dengan sambil sudah selamat atau tidak ketemu, saya akan meletakkan jabatan. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan saya waktu itu. Di situ hadir juga Pak Jackie Anwar, dan ada waktu itu Kadia Pak Samsi Siregar adalah pemimpin operasi seluruhnya. Saya adalah komandan Satgas yang mengadakan serbuan. Saya lapor ke Pak Samsi Siregar kalau saya, kalau ini tidak berhasil, tanggung jawab sepenuhnya kepada saya akan jadi. Saya siap meletakkan jabatan 5 bulan setelah saya dilantik. Dan saya benar-benar sudah kumpul asisten saya, dan saya katakan situasi demikian, korban sudah banyak, saya tanggung jawab, keberhasilan belum pasti. Kalau ini dalam 3 hari tidak berhasil, saya harus tanggung jabatan. Saya sudah kumpulkan asisten-asisten saya. Demikian, tetapi ternyata Tuhan memberi sesuatu yang bagi saya waktu itu bagaikan mukjizat sebetulnya, yang tidak mungkin menjadi mungkin.
diejek oleh tentara-tentara asing, tetapi kita ternyata diberi kemenangan, keberhasilan. Jadi saya merasakan akhirnya jalan bagi saya terbuka, saya tidak jadi mundurin diri, dan seterusnya, bahkan 8 bulan setelah saya jadi bintang 1, saya diberikan bintang 2. Sekali lagi, begitu diberi bintang 2 memang tidak seberat, karena jabatan masih tetap sama, tidak. Begitu saya dilantik menjadi pangkostrat, sekali lagi saya merasakan beban itu. Diberi kehormatan bintang 3 pada usia 46 tahun, suatu kebanggaan, tetapi anehnya rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, termasuk atasi-atasi pertama asing yang datang pada hari diumumkan saya dari pangkostrat, bentuk ketemu saya, melihat wajah saya tidak berseri-seri, tidak gembira, ria, tetapi justru sangat sangat murah, katanya sangat semuanya mengatakan terutama salah satu atasi pertahanan itu, Anda diumumkan nih, bintang 3, kok Anda kelihatan sangat kelihatan sedih. Dan ini benar-benar saya gak rasakan hari itu. Bukan saya bangga, benar, tetapi saya benar-benar merasakan apakah saya mampu, apakah saya pantas. Begitu banyak senior-senior saya lewati, dan apakah ini macam-macamlah pikiran waktu itu. Dan memikir postrat, demikian. Tadinya saya memikirkan 6.000 orang, sekarang saya bertanggung jawab atas 25.000 orang. Jadi karena ada bio itu membuat saya merasakan bagaimana saya mikir, saya habis lulus THR-nya Kopassus Lebaran. Sekarang saya sudah berpikir bagaimana THR-nya Kopassus 25.000 pasukan. Bagaimana rumahnya, bagaimana sekolahnya anak-anak itu, lalu bagaimana itu. Jadi tidak ada sesuatu, saya tidak merasa waktu itu perlu untuk berpesta ria dan sebagainya. Saya benar-benar merasakan tanggal. Terus lagi saya merasakan memang situasi bangsa kita dalam kondisi krisis moneter yang begitu berat, kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Jadi itu saya jelaskan sedikit sikap mental saya, attitude saya, di mana saya berterima kasih dan diingatkan memang kita bersyukur. Tetapi ketahuilah bahwa kalau besok umpamanya besok ini saya tidak menjabat pangkostrat, mungkin justru muka saya akan berseri-seri, sepertinya hutan akan dilepas. Namun kembali lagi saya bicara kepada diri saya, Anda seorang putra bangsa, Anda seorang patriot, Anda tidak boleh takut, Anda tidak boleh berkecut. Ya. Apa yang terjadi, terjadilah, hadapilah sebagai seorang kesatria, tanggung jawabmu, dan laksanakan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadang keputusan-keputusan kita ambil penuh risiko yang membawa dampak, bisa positif dan bisa negatif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya sangat terima kasih atas penghormatan kepada diri saya dan kehadiran kawan-kawan saya, dan saya yakin banyak kesibukan yang hadir di sini, tokoh-tokoh nasional saya kira yang sangat berperan dalam kehidupan bangsa kita, ada yang dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang akademis, bidang swasta, wira swasta, ada dari bermacam-macam bidang. Dari saya merasa, saya kira ini pun juga dirasakan oleh rekan-rekan saya, Pak Mukdi dan yang lain-lain tadi yang saya katakan. Saya juga ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa ada suatu cerita yang menarik. Saya ingin ceritain kepada adik-adik piatu. Baru saja tahun lalu saya memimpin suatu kegiatan, suatu ekspedisi untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia, di Everest. Ini cita-cita kita sudah lama, tapi kita tidak punya uang, sehingga 10 tahun kita tertunda. Kita tersentuh karena kita dengar Malaysia akan mengibarkan pada tanggal 10 Mei
1997 yang lalu. Karena kita dengar Malaysia akan dibangun dan mereka sudah umumkan di radio dan sudah programnya sudah 3 tahun, kita terusik. Ya, saya sebagai putra bangsa, sebagai patriot, mungkin saudara, mungkin saya bisa dituduh ultra patriotik. Kenapa? Saya 10 tahun hampir tidak punya negara. Saya 10 tahun waktu umur 6 sampai 15 tahun saya berjalan di dunia di beberapa negara sebagai political refugee. Jadi, dan saya sekolah di tengah-tengah orang politik yang selalu mengeja melihat orang lain punya juga tidak punya. Jadi saya tidak merasakan. Jadi saya kembali kepada cerita bahwa tahun 1997 itu kita dengar Malaysia akan kibarkan bendera mereka dan saya kumpulkan pendapat-pendapat saya. Saya tanyakan, apakah rela kita 200 juta bangsa Indonesia kita ketinggalan dengan Malaysia? Tidak pak, bagaimana kita mampu atau tidak? Mampu pak. Oke, kalau Anda merasa mampu, baiklah kita berbuat. Ya. Sebetulnya apa? Dan saya diejek waktu itu juga oleh beberapa orang. Ini adalah kegiatan emosional Prabowo. Tapi saya waktu itu merasa ya, merah putih adalah lambang bangsa. Memang merah putih hanya kertas, atau hanya kain. Ya. Tapi itu lambang bangsa kita. Dan Mahathir Muhammad juga merasakan dan dia mengatakan semua bangsa-bangsa yang maju di dunia telah membuktikan ketangguhan warga negaranya dengan mengibarkan bendera mereka di puncak Everest. Dari 100 yang mulai naik hanya 10 yang sampai, dari 10 yang sampai hanya 6 yang kembali. Jadi itulah persentase daripada keberhasilan. Di sekitar puncak Everest itu, makanya Everest dinamakan kuburan tertinggi di dunia. Karena di puncak Everest begitu banyak jenazah-jenazah, mayat-mayat di situ. Dan dalam keadaan utuh, karena suhunya. Jadi, anak-anak kita yang kita siapkan hanya dengan 4-5 bulan persiapan, sebab semuanya tidak pernah lihat salju. Bagaimana dia salju? Pertama kali ke luar negeri. Yang saya ingin cerita adalah bahwa untuk menghadapi situasi yang begitu berat, akhirnya saya berpikir tidak ada jalan lain. Kita harus didukung oleh doa. Ya. Dan itulah saya minta tolong kawan-kawan saya yang lebih agamanya lebih baik itu dari saya. Paham pintu utama, agar macam-macam. Kita beliau kan kepalanya sudah ditemukan.